kamu. Ini mobilnya? Iya. Ya. Ayo. Mana yang paling bagus? Dari mana? Nah, yang mana? Merah, Pak. Terserah, Pak, pilih sendiri, Pak. Kan satu-satu ya? Kamu di belakang aja. Hah? Ini motor steering ya? Coba. Udah biar aja yang bagus. Keren ini. Ini aja ya. Iya, iya. Ya, coba di depan aja. Nah, posisinya lebih aman. Di depan aja. Ya, gini. Ya. Depan aja, Pak. Sip. Ambil dulu, Pak. Mobilnya mah berdikit toh, Mas. Kurang jantung, Pak. Jadi rutenya kemana ini? Rutenya kemana? Naik dulu ke safari. Naik dulu ke safari. Ya, ya. Oke, okay. Terus kita balik. Berarti yang ini lama ini berapa lama? Yang satu jam. Oh, juga enggak, jangan lama-lama. Oh, siap, siap. Setengah jam. Mantri. Oke. Mantri. Ini di depan ini ya. Nah, ternyata tidak hanya di lereng Gunung Lawu, tapi di lereng Gunung Slamet juga ada jeep rusak. Enggak ya? Ada jeep offroad namanya, bukan jeep rusak. Bentuknya catnya brocel-brocel lagi ya, Mas. Oke. Oke. Anu pasang nggak dipakai buat teman-teman. Safety rider. Alah, tapi copot. Kita terus dipakai, Pak. Oke. Okay. Oke, okay, helm juga. Tiga. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Maka. Ya. Ya. Ya, ternyata mesinnya sama dengan penampilan mesinnya dan pakai macet. Pindah kuning, Pak. Pindah dulu enggak apa-apa. Ya, sudah. Ya, udah, sampai ketemu ya, Mas, ya. Kita harus naik yang oranye atau kuning ini. Mana? Yang kuning aja, Pak. Kuning. Ya, oke. Naik depan aja. Wah, ganti ini. Wah, sangar ini. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Katanya lebih jelas. Sudah sampai di titik puncak dan kita mau lihat pemandangan Banyumas dari atas. Ada kacanya. Ternyata helmnya mambu. Hey bro. Keren loh. Mama anting yang mana? Pasaran ya? Iya. Iya. Bagus juga ya. Jadi ini kan Gunung Slametnya ini kan. Iya, Gunung Slamet atas.
Kalau terang juga Gunung Slamet kelihatan. Prokerto sana ya berarti? Iya, itu Prokerto. Sampai di Safari Sea to Sky. Mbak ini guyu-guyu dewe lho mbak. Salting mbak. Oh salting. Tadi apa-apa ini kok salting. Apa lihat-lihat? Kamu dari mana? Dari Aji Barang. Aji Barang? Iya. Kok tahu tempat ini dari siapa? Dari Instagram. Dari Instagram? Oh, tuh Mbak Bupati dari iya. Instagramnya siapa? Instagramnya siapa? Instagram Explore Purwokerto. Atau Purwokerto. Ya, oh, iya, dari anu ya. Mm-hmm. Aktivis gitu. Bayarnya berapa kalau masuk sini? Tadi sih 22.000 dua orang. 22.000 sama parkir. Dua orang. Jadi satu orang 11.000. Iya. 10.000 Pak terus parkirnya. Parkirnya dua. Parkirnya 1.000. Parkirnya satu motor 2.000. Bayarnya di mana? Motornya satu, boncengan. Sama mas-masnya, ya? Pak. Khusus masuk sini aja kan? Iya. Oh, masuk sini bayar 20.000. Oh, pas itu kita yang di bawah itu ada ya? Oh, sama yang ini tadi. Pelang kayak gitu sih. Berapa bayarnya? Anu, uang masuk sukarela. Masuk pertama itu? Iya. Oh, sukarela? Ya, nggak usah ngasih. Nggak suka dan nggak rela. Tapi yang kasihan juga sih itu tadi anak kecil. Kalau kasihan ya beliin baju, beliin sepatu, beliin motor. Hah? Nggak sempet. Eh, tanyain aja ukurannya nanti online, toh. Iya, toh, bener nggak? Iya. Iya. Lah kamu kakak adik? Kan. Kok mirip ya? Persis loh rupanya. Oh, banyak yang bilang gitu sih. Iya, iya. Banyak yang bilang gitu, tapi nggak mungkin. Mbok kamu sama pacarnya itu lho tuh tadi pacaran masih dia malah rumah. LDR sih Pak. Hah? LDR. Oh LDR. Iya jadi nggak ada ayangnya. Oh nggak ada ayangnya. Halo ada yang mau ayam? Ya ya. Ya itu mau kalau mau dipilih itu ada calon ayang. Pak saya kaget loh Pak. Hah? Kaget. Kaget apa? Iya ada Pak Ganjar. Emang saya hantu apa kaget? Saya lebih kaget ada bu polisi ini tadi. Wah ada polisi. Tuh, jual beli mobil bekas. Maklar. 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 Iya, iya bener. Rumahnya mana? Saya di Aji Barang. Aji Barang ini di? Pekuncen. Wah, gue nyong gue. Apa ya Pak? Gak ada yang meramani ya. Ini siapa? Gue anu. Pak sahabat. Pak Husen. Tuh, Pak Husen. Pak Husen ini siapa? Kenapa? Pak Husen ini siapa? Bapak apa bupati? Bupati. Bapak ini apa? Nah, orang kena temen ya lah ya. Bingung. Iya. Foto boleh nggak? Pak, mau minta foto boleh nggak Pak? Sudah, sudah. Ya Allah. Atas lagi ya langsung. Di foto aja kali ya. Di sini namanya itu aku sini aja. Ya Allah. Oh iya. Dah. Ini foto gaya baru. Yen ae nenek-nenek aja mek. Gue cobaan gue. Biasa. Ya ngene, Kang Ono ya. Ya, 1 2 3. Pak tinggi banget ya, Pak. Lihat sini. Oke. Sampai berdiri ya. Pak Ganjar lawak banget. Ada lawak real aja. Ampun. Ya, belum kerasa. Udah banyak sekali coba. Belum kerasa, kok diuntal ngene. Belum kerasa. Oh iya, oh iya, oh, iya. Ya, ya, separuh. Terima kasih Pak. Ya. Hati-hati ya Pak. Ya. Hati-hati Pak. Boleh minta foto? Boleh. Bentar. Ya. Melayu, melayu. Turunnya ke sana lagi ya? Oh. Kalau ke sana jauh lagi ya? Sana lebih jauh. Oh, iya. 3 jam Pak. Waduh, macet sih. Sing abang macet. Perlu yang sehat. Bayar kita. Ya. Ya. Inilah off-road sekaligus praktek perbengkelan. Ya. Yang tadi sudah macet, yang sekarang enggak hidup. Ayo, Bro. Ayo dandani saya, guys. Wah, langsung. Kita sudah sampai di Safari Sea apa tadi Sky. Dan ternyata mungkin karena tempatnya agak tinggi, agak dingin, maka sudah ada
dua jeep yang macet. Ya. Oh. Ya. Ternyata bisa hidup lagi. Nah, ternyata hidup lagi. Jadi kita lanjut. Oke. Safari dengan jeep sambil praktek perbengkelan, yuk. Hah? Apa? Supir sekalian montir, Pak. Ya, supir sekalian montir, ya. Oh, ya. Oke. Okay. Ya. Oh, let's go. Jadi ini dibuat glamping-glamping dan ternyata menarik, belum jadi. Kemudian nanti ada cottage kecil-kecil yang ada di sana. Bobo cabin, melalui perhutani ya? Ini apa? Bobo kabin, Pak. Jadi untuk backpackeran, jadi perpacknya nanti paling 250.000. Ada glamping gitu ya? Oke. Dari anak perusahaannya perhutani dari Palawi menyiapkan tempat glamping di atas, bagus banget ya. Terus ada rumput raya dikelola oleh Pemprov Jateng ya. Ini bagus banget, taman hutannya bagus. Jadi sebenarnya di seluruh area ini potensi pariwisatanya potensial bagus dan masih ada peluang-peluang untuk dikembangkan, sehingga berbagai kegiatan outdoor activity sangat mungkin untuk dipakai di sini. Tempat kawinan juga ada. Jadi sebenarnya kalau kamu ke Baturaden, ke sini akan lebih banyak. Ya, mudah-mudahan banyak orang kreatif, lalu-lalu dari sekitar Banyumas ya, untuk bisa membuat lebih banyak event lagi. Kalau mau jajal sendiri, nyupir sendiri, dengan off-road, oh, sensasinya lebih. Kayaknya tangan saya belum sembuh. Tapi kebelet dengan nyupir. Ini yang mau ditandani. Bakar. Ditandani tapi. Ini buat apa? Ya, posak sini. Ikut sini. Ya. Bobo, bakar. Oke, yuk. Oke, makasih. Yes, yes, yes. Mantan teman ya semua ya.